KPM. Cikgu, saya kat sekolah ada seorang kawan lelaki. Saya selesa sangat dengan dia. Saya rapat dengan dia, saya baik dengan dia. Tapi kan cikgu, saya tertanya, perlu ke sebenarnya ada perhubungan yang macam ni? Assalamualaikum murid-murid yang sedang berada di depan kaca TV. Bersama dengan saya Din, host anda untuk rancangan kita pada hari ini ialah rancangan Counseling di Didik TV KPM. Tajuk Counseling pada hari ini sangat-sangat menarik dan ada Cikgu Counseling yang bersama dengan kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baik, itulah dia profil guru dan gurunya ada di sebelah saya pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu Nur Hafiza. Waalaikumsalam Din. Apa khabar Din? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Cikgu? Saya pun sihat Alhamdulillah. Cikgu, hari saya ceria. Ceria. Walaupun sekadar melihat senyuman Cikgu pada hari ini. Sebab tu dah jadi Cikgu Counseling eh. Ya, memang dah ada personality dalam jiwa. Wah. My passion. Yes, itu yang seronoknya. Sebab Cikgu Counseling ni ada auranya tersendiri. Ya, betul lah. Kan? Tapi Cikgu, tajuk untuk rancangan Counseling pada hari ini juga sangat-sangat menarik. Teman tapi mesra. Sebab itulah awal-awal tadi dah ada dah seorang murid yang jumpa cikgu. Apa masalahnya tu? Murid tadi tu dia macam agak keliru tentang perhubungan dia dengan seorang kawan lelaki. Sebab dalam keadaan remaja sekarang ni dah jadi satu keadaan kata fasa biasa kepada remaja dari segi concern ataupun sangat prihatin tentang hubungan antara rakan dan mungkin akan jadi ada kekeliruan antara hubungan rakan lelaki yang dikatakan teman tapi mesra itu ataupun TMM. Ada ringkat ada TMM begitu. Teman tapi mesra ni dia boleh wujud dalam dua perspektif. Yang pertama dalam perkara yang hubungannya adalah rapat, dia rasa selesa nak bercerita dengan kawan lelaki tu. Dia rasa kawan lelaki dia tu dia boleh percaya. Dia boleh rujuk tentang sesuatu perkara terutamanya tentang hal-hal isu remaja. Dan dia tak ada menyatakan ataupun jelas bahawa ada hubungan perasaan yang mendalam. Tetapi ada pula perspektif yang kedua. Kemungkinan besar tidak dinyatakan tetapi hubungan tu dah ada macam tak boleh kalau tak bercakap satu hari mungkin dah kata ai sayang dah kata sayang kan pula. Dah ada macam bila orang tegur contoh Din ada TMM tak bolehlah cikgu tegur. Kalau cikgu tegur terasa pula ada pula terasa dengan cikgu pula tu. Jadi itu teman tapi mesra maknanya walaupun mungkin nak ditonjolkan tu berkawan tetapi sebenarnya dah ada perasaan. Sudah ada perasaan dalam diri dalam itulah. Diri dia. Jadi dalam fasa remaja itu itu adalah salah satu daripada fasa yang akan dilalui oleh seorang remaja. Nak ada kawan. Nak berkawan. Tetapi mestilah ada pula batasan antara kawan. Terutamanya kalau melibatkan antara lelaki dan perempuan. Maksudnya perasaan sebenarnya normal lah cikgu. Perasaan tu adalah satu daripada fasa yang akan dilalui oleh semua remaja. Remaja ni dia nak ada teman, berkawan, diterima oleh rakan sebaya. Jadi penting untuk kita faham diri kita sendiri. Apa yang perlu seseorang remaja tu ataupun murid-murid perlu buat untuk memahami diri sendiri sewaktu fasa tu cikgu? Jadi kalau dia berkawan tu dia bertanya tujuan dia berkawan tu. Sebab sekarang ni saya melihat kepada apabila di sekolah lah apabila kita dah tempoh 2 tahun ini
kita dalam on screen, kita dah macam lost kawan-kawan. Betul. Jadi setuju. Mereka sekarang ni dah nak berkawan balik. Mm-hmm. Jadi bila berkawan balik tu akan ada macam inferior sikit, mm-hmm. ada macam social phobia sikit, mm-hmm. Dekat situ. Jadi remaja dia mesti ada teman rakan sebaya. Okey. Keluarga tu bukan tak penting, tetapi waktu fasa remaja ni kawan jadi sesuatu yang amat penting dalam fasa remaja ni, perhubungan. Okay. Cuma dalam waktu ini cikgu nak pesan. Jadi kena jelas, kita berkawan dengan semua orang. Dan kita tak perlu too deep dalam relationship tu. Dalam perhubungan tu tidak terlalu mendalam dan jelas. Tadi saya sempat bertanya dengan seorang remaja yang mereka datang untuk program lain pada hari ini. Saya kata, apa yang awak faham tentang teman tapi mesra? Saya suka berkawan, cikgu. Dan saya berkawan lelaki dan perempuan. Tapi dengan perempuan, saya jelaskan, saya jelas pada pihak perempuan tu. Sebab lelaki maybe dia nak kawan dengan semua, tapi perempuan ni kan dia ada perasaan. Berbeza. Memang contoh, cikgu, ya? Contoh Din layan semua orang. Betul, saya layan Din semua. Din orang yang sangat mesra. Tapi pihak yang kawan perempuan tu mungkin dia boleh salah faham, dia ingat kita dah teman istimewa. Dia bukan teman tapi mesra saja. Tapi kan cikgu, itu untuk murid-murid yang sangat peramah di sekolah. Ada juga murid-murid yang pendiam, yang suka menyendiri. Mungkin dia tak faham kenapa murid-murid tu memerlukan teman. Ada pelajar dia tak berapa selesa dengan pelajar lelaki. Pada dia, budak lelaki ni macam agresif. Jadi dia hanya memilih untuk berkawan dengan kawan-kawan perempuan saja. Tak apalah. Cuma kita jangan judge lah. Kalau orang tu dia ada kawan, tapi dia berkawan juga dengan pelajar lelaki, dia berkawan juga dengan perempuan. Kita tak perlulah pula kadang-kadang kan, bila budak tu dia berkawan, orang kata dia macam too much of social, macam social sangatlah dia tu kan. Jadi cikgu nak kita berhati-hatilah dalam perkara ini. Kita berkawan tapi kita tak nampak seolah-olah macam kita berkapel. Ada beza pula tu. Couple lah, macam couple. Couple tu macam you pergi declare pula you ada couple. Jadi macam tak berapa cantik lah waktu sekarang ni. Okey. Nanti timbul pula perkara lain. Tapi kan cikgu, waktu zaman sekolah dulu, itulah kadang-kadang mula-mulanya teman tapi mesra. Tapi bila dah lama sangat teman tapi mesra, dari darjah 3, darjah 4, 5, 6, masuk tingkatan, tiba-tiba heart to heart, hati ke hati, nak ke peringkat seterusnya pula, ada keinginan nak ke lebih serius, macam mana pula tu cikgu? Waktu sekarang ni perhubungan sebegitu, kita kena fikirkan balik. Adakah waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita membina perhubungan yang begitu. Kita kena ingat, kita jangan sampai menghancurkan masa depan kita dengan satu perhubungan yang tidak sesuai dengan masanya. Okey. Masanya sekarang untuk kita kenal orang yang luar daripada keluarga kita, kawan. Kita berkawanlah. Maknanya kita ke sekolah bukan kita belajar saja, kita belajar untuk bersosial. Berinteraksi, berkomunikasi, memahami antara satu sama lain. Ada perbezaan lelaki dan perempuan, ada perbezaan umur, dan bagaimana kita perhubungan kita pula dengan cikgu. Jadi sekolah adalah untuk tempat kita explore tentang diri kita. Maksudnya sekolah adalah tempat untuk berteman, bukan bercintalah cikgu. Belum masanya lagi. Akan ada perasaan tu akan macam tertimbul. Cuma kita fikirkan tentang diri kita. Fokus kepada diri kita dan masa depan kita dulu. Baik cikgu. Murid-murid dengar tu, berteman boleh tapi bercinta belum lagi. Banyak lagi yang kita nak bincangkan untuk rancangan kaunseling pada hari ini. Kita rehat dulu, teruskan menyaksikan Didik TV KPM. Si
terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton rancangan Counseling bersama dengan Din di Didik TV KPM. Din tak kesorangan bersama dengan cikgu yang ada auranya tersendiri. Cikgu Nurhafizah terletak tag tu kan. Dan kita membincangkan berkenaan dengan teman tapi mesra ya. Murid-murid semua, tak kisahlah murid-murid sekolah rendah, murid-murid sekolah menengah, pastinya melalui fasa teman tapi mesra. Termasuklah Abang Din sendiri ya, Cikgu Nurhafizah. Itulah teman tapi mesra. Kenapa ada hubungan ni waktu di sekolah, cikgu? Saya sampai sekarang ni pening bila ingat balik. Kenapalah boleh terjebak dengan ada teman tapi mesra, terlebih mesra. Masa Din di sekolah menengah atau sekolah rendah mungkin jarang kot, di paling ketara di sekolah menengah. Sekolah menengah kan kita dah lebih matang. Din, pengalaman Din sendiri macam mana? Pengalaman saya, saya pernah ada rasa tertarik dengan seorang murid perempuan lah, cikgu. Tapi tak adalah mencurahkan rasa hati tu. Tapi ada mengutus surat, memberi barangan. Tapi tak ada pun kita jumpa dia, kita kata saya suka awak, tak ada. Saya rasa lebih kepada fasa teman tapi mesra lah. Kita macam tahu-tahu sendiri yang kita ni mesra. Bukan sekadar teman biasa-biasa. Ada rasa, ada rasa suka. Ada rasa suka tu. Berlainan jantina tu. Ya, tapi tapi nak bercinta tak berani, cikgu. Kita takut kita masih belajar sekolah, takut nanti kantor dengan mak ayah kena marah. Itulah dia. Maknanya, dalam diri Din, ada kesedaran bahawa waktu sekarang ni, saya boleh berkawan dengan dengan apa tu murid lain, murid lain yang perempuan ini, pelajar perempuan ini, tetapi saya tidak dapat meneruskan lebih mendalam hingga mungkin saya boleh kata dekat dia, awak dah jadi ke fan saya, apa-apa awak kena dengar cakap saya. Tu kadang-kadang perkara ni dah jadi macam satu trend dah sekarang. Bukan kita nak menafikan perasaan seorang remaja. Dah sampai fasa tu akan berlaku perubahan-perubahan pada diri. Psychologically, emotionally, physically dan juga pergaulan. Ya. Kita tak tidak dengan keluarga kita saja. Kita dah mula ada rakan-rakan form 1, form 2, form 3. Kita makin meluas lagi pergaulan kita. Jadi dalam perkara ini, dia terpulang kepada kita, kita kena ingatkan diri kita. Walaupun begitu, kita kena ingat bahawa tujuan kita bersekolah, datang ke sekolah tu untuk apa. Okey. Dan tujuan untuk kita berkawan tu sampai setakat mana. Dan dalam ini, kita faham, kita sebagai orang dewasa faham. Dan sebelum kita jadi dewasa pun, kita semua ni pernah melalui zaman kanak-kanak dan zaman remaja. Kalau kita tanya mak ayah kita, mak ayah, oh mak, oh ayah, dulu pun pernah juga kan macam nak bercinta. Jadi bila kita nak sampaikan kepada anak, kita ni cikgu, kita ni ibu bapa, kita keadaan remaja sekarang, kita tak boleh nak, kau tak boleh. Tak nak marah terus ya. Bila kita macam terus menyatakan keadaan itu, dia macam akan jadi satu pemberontakan pula kan. Sebab macam kita menafikan perasaan tu. Padahal perasaan tu memang perasaan akan timbul akan ada seiring dengan usia. Sebab masa usia ni, dia nak explore tentang siapa yang dia nak berkawan, siapa kawan dia, kenapa perasaan tu datang. Dan dia sendiri keliru. Itulah zaman remaja ni adalah zaman storm and stress. Macam kita tak nak nasi. Kita tak nak nasi, nasi tu masak. Kalau kita tak buka nasi tu, dia membuak-buak. Dulu masa kita tak nak nasi, kita masak nasi. Dulu sekarang rice cooker, biar je nasi tu dia masak. Tapi dulu kita kena buka tutup dia, kita kena kacau perlahan-lahan api. Ada cara-cara dia lah. Tapi kan cikgu kan, tapi nak tahu jugalah macam mana untuk kita mengekalkan hubungan tu sekadar hubungan biasa, bukan sampai ke peringkat seterusnya mengatakan luahan hati, cinta, nak teruskan persahabatan kita tu teman tapi mesra je, tak ada terlebih ke komitmen yang lebih serius. Itu kesan dia nanti. Kalau kita berlanjutan, mungkin kita akan bincangkan lebih lanjut sebab kesan daripada kesan perhubungan dia tu. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena jelas pada diri kita sendiri. Dan kita kena jelaskan bila pelajar lelaki tu approach you sebagai
you yang perempuan, cakap dekat dia, saya sebenarnya nak berkawan dengan awak sekadar supaya kita dapat berbincang pelajaran, okay, kita boleh share something. Tapi kalau awak harapkan untuk lebih pada tu, maybe saya tak dapatlah nak teruskan, because saya tahu apa harapan mak ayah kita. Sebab ada kesannya nanti, kalau dia kita akan teruskan ada kesan bercinta. Kalau kita teruskan macam tu, apa kesan dia cikgu? Antara kesannya nanti kan, kita dalam rakan sebaya ni, kita akan ada macam klik. Betul. Ada kawan-kawan yang kita rasa selesa. Klik lah. Klik kita. Klik. Jadi kawan-kawan lain, dia akan rasa terpinggir. Sebab, dia dah ada boyfriend. Kami semua tak ada. Tapi yang sebaliknya sekarang ni yang berlaku adalah, semua orang ada boyfriend tapi saya tak ada boyfriend. Boleh jadi juga cikgu, betul. Jadi saya rasa terpinggir kerana saya tak ada boyfriend ataupun saya tak ada girlfriend. Jadi sebenarnya keadaan tu tak berapa cantik lah. Okay. Yang kedua ni nanti kan, saya sangat bimbang kalau keadaan ni dah jadi macam biasa. Mesti ada teman ataupun tapi mesra yang telah dikatakan seolah-olah my kena, couple. Kena ada teman kena wanita. Ada. Kena ada teman kena lelaki ada. Di sekolah. Jadi kan dia akan hilang kepada fokus belajar tu. Itu yang saya bimbang. Yang ketiga adalah tentang yang ini selalu kes berlaku. Sebagai guru kaunseling, saya selalu dapat kes yang macam ni. Dah kawan, lepas tu dah jadi rapat, dah rasa selesa. Kemudian maybe family dah kenal, tapi family tak tahu sampai setakat mana. Sejauh mana hubungan tiba-tiba tu? Tiba-tiba berlaku perpisahan macam Abang Din tadi. Abang Din terpisah kerana pindah sekolah. Jadi lama-lama Abang Din move on lah kan. Kalau tak move on, mungkin tak macam ni sekarang. Saya lah move on. Yang move on. Murid yang perempuan tu saya tak tahulah dia move on ke tak waktu tu. Jadi tekanan perasaan pula. Okay. Sebab clash. Lepas tu yang ketiga, keempatnya hilang minat belajar. Yang kelima, bimbang berlaku ketelanjuran dalam perhubungan. Itu yang sangat-sangat kita takuti untuk murid, cikgu dan juga ibu bapa sebenarnya. Jadi murid-murid sebenarnya ada banyak sangat kesan apabila kita dah orang kata melampaui batasan atau peringkat yang sepatutnya. Kita di sekolah, kita kena bersahabat, berteman, tapi kalau kita bercinta ada banyak kesan yang akan terjadi nanti. Sekejap lagi kita berborak lagi dengan cikgu Nurfiza. Kita berhenti rehat dulu, terus menonton rancangan Counseling di Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton rancangan Counseling pada hari ini. Tajuk kita teman tapi mesra. Jangan duk sengih-sengih bila kita sebut teman tapi mesra. Abang pun dulu ada pengalaman dan bersama dengan Cikgu Nurhafiza. Kita banyak juga borak tadi kan. Sebenarnya kesan macam mana perasaan tu boleh ada sewaktu kita melalui zaman remaja. Tapi sekarang ni Cikgu nak tanya, peranan ibu bapa apabila anak-anak ataupun murid-murid melalui fasa bila ada rasa dah timbul untuk ada teman tapi mesra tu. Okey. Kepada ibu bapa sekarang ni, anak-anak ni dia dalam melalui saat-saat fasa remaja ni, dia ada up and down emosi dia, psikologi dia. Dan cara kita nak berkomunikasi dengan anak-anak. Okey, anak-anak, guru dan ibu bapa diharapkan dalam waktu alam remaja ni, kita kena memahami bahawa mereka sedang berinteraksi dengan kita, dengan keluarga, dengan masyarakat. Alam remaja ni penuh dengan cabaran dan juga isu ataupun masalah yang kadangkala datang daripada perasaan dan pemikiran mereka sendiri. Okay. Dia yang fikirkan, dia rasa macam mungkin keluarga tak akan memahami saya. Jadi akan di sini
remaja yang banyak berkongsi dengan cikgu lah. Dia rasa macam boleh ke nak cakap dengan keluarga. Kalau dalam keluarga tu dia kurang memberi sokongan ataupun mendengar ataupun memahami ataupun memberi orang kata peluang, ruang untuk dia meluahkan perasaan dia, maka di sini dia akan cari orang lain dia nak meluahkan. Okey. Sebab tu saya tengok remaja wanita, perempuan yang dia rasa keluarga memahami dia dan dia ada ruang dia nak bercakap dengan mak ke, dengan ayah ke, dengan abang ke, dengan kakak dia ke, dia kurang akan ada serius perhubungan dengan orang lain. Tetapi kalau remaja tu dia kurang dapat perhatian dalam keluarga, maka dia akan cari perhatian tu di luar. Okey, risau pula saya dengar. Takut nanti anak saya nanti macam manalah dan anak saya ni perempuan. Anak perempuan dia kena ada macam dia nampak figure bapa dia kan. Bapa dia dah bagi kat dia a lot of attention, perhatian, kasih sayang. Bapa dia bagi contoh kat dia. Lepas tu dia boleh bercakap dengan ayah dia dan dia boleh bercakap dengan ibu dia, isi hati dia dan tak ada rahsia. Masa zaman remaja ni kita we have to talk to our children. Kita kena bercakap dengan anak-anak tu dengan terbuka. Terbuka tu bukanlah membenarkan semua. Tapi dengan kita memberi nasihat dan bimbingan. Jadi cikgu, kalau contoh kalau tiba-tiba anak tak bercerita langsung pasal mungkin hubungan dia di sekolah, mungkin kita sebagai ibu bapa kitalah yang tanya. Kita yang mulakan dulu. Dia balik tu dia nak bercerita. Tapi kalau dari awal kita awak tu lawak. Asyik nak cari silap dia. Lepas tu dia akan shut down. Dia tak nak bercakap lagi. Remaja lelaki yang saya tengok lah di pengalaman saya dulu yang sekarang, dia akan ada isu sikit komunikasi dengan ayah dia. Yang dengan yang perempuan ni pula dengan ibu dia. Sebab kalau macam saya dulu cikgu, saya risau kalau nak berbogak pasal saya rapat dengan ada seorang murid perempuan ni. Ya Allah, memang tak ada, tak saya rasa macam tak pernah lagi lah rasanya. Waktu sekolah dulu saya pula, saya berbeza. Saya tengok anak saya dua-dua lelaki. Dan saya ingat lagi anak saya lelaki tu, saya kalau cerita mesti dia marah. Tapi zaman dulu lah dia bila saya terbuka dengan mereka, dia kadang-kadang dia bercakap dengan saya, saya orang kata apa, melayan. Melayan. Kemudian dia akan cakap, "Mama, saya tak nak cakap dengan mama hal ni. Kenapa saya cakap dengan mama sekarang?" Contohnya dia cakap, "Adik sukalah dekat sekolah tu sebab ramai perempuan, budak perempuan comel-comel." Dekat situ saya teroka dia, "Adakah kawan?" Di situ. Dan keduanya saya nak minta lah ibu bapa ya. Ibu bapa saya minta agar kenal pasti kawan-kawan. Siapa kawan anak kita? Siapa keluarga dia? Dapatkan hubung apa tu, nombor telefon ke? Jadi kalau apa-apa kita tahu siapa kita nak berhubung. Ini saya kena take note juga. Anak bila remaja form 1 form 2 dia masih ikut kita lagi. Tapi form 4 form 5 ni dia dah mula banyak dia akan ikut kawan dia. Kita kena kenal kawan dia. Jadi dengan kawan itulah nanti kita banyak dia akan bercerita. Bukan kita nak korek dengan kawan dia tu. Tapi kita boleh lihat siapa peer group dia. Tapi kan cikgu tadi cikgu ada bagi contoh anak sendiri tau. Cikgu bagi contoh tadi contoh untuk pelajar yang mungkin ada masalah ini yang pernah berjumpa dengan cikgu, boleh tak cikgu kongsikan sikit antara kes-kesnya? Ada kes ya. Kalau pelajar perempuan ni, dia ada satu kes. Pelajar perempuan ni dia yang sangat baiklah, kira tak ada berkawan sangat, jenis yang pendiam, duduk di rumah. Jadi pernah berlaku ya melalui berkenalan dengan seorang lelaki melalui telefon. Dan sebenarnya kes tu jadi agak berat apabila sebenarnya dia kemudiannya terlibat dengan perhubungan lebih serius. Hingga lari daripada rumah. Kan pengaruh ialah masa you remaja, you berkawan dengan orang yang lebih dewasa daripada you. Mungkin daripada situ you akan terpengaruh ataupun dipengaruhi untuk berbuat sesuatu yang luar daripada batasan. Baik cikgu, risau jadi, pula bila kita dengar sampai lari dari rumah tu kan. Jadi anak-anak remaja sekalian yang bersekolah rendah, sekolah menengah, bukan masanya lagi
untuk nak bercinta. Ya, bukan tapi masa berkawan. Untuk bercinta. Okay. Ha, berkawan dengan semua orang. Okey, kesimpulan terus lah, cikgu. Kesimpulan terus kita bagi, cikgu. Kesimpulannya, apa-apa saja perhubungan antara lelaki dan perempuan bukanlah sesuatu yang kita nak kata larang ataupun kata tak boleh berkawan. Tapi ada ibu dan ayah sangat concern. Jadi untuk waktu sekarang ni kita jagalah diri kita. Okey, berkawan dengan ada batasan. Ingat kita ada batasan agama dan nilai dan budaya kita. Ingat itu, kita berkawan dulu perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, tetapi kawan lelaki dengan perempuan dalam kelas. Dalam kelas sebab aktiviti kita di sekolah. Bukan sampai berlebih-lebihan lah. Okey. Jadi setiap hubungan tu pastikan ada batasannya. Itu yang penting. Jelas, sebab ada pelajar lelaki tadi saya baru bertanya kan. Saya kata, awak jelaskan tak perasaan awak kepada budak perempuan tu? Awak dah layan dia. Sebab perempuan selalu akan letak harapan. Dia terus terperangkap. Jadi dia kata, tak adalah cikgu. Awak kena jelaskan. Okey. Tapi macam risau dia, pula bila kita dah jelaskan, mengajuk pula cikgu. Perempuan ni hati dia senipis kulit bawah. Cakaplah perkara sebenar. Elok, kita nak belajar sekarang. Itulah, kena bagi tu awal-awal. Jangan bila dah betul-betul bunyi, rasa macam lain je hubungan kita ni, dah terlambat. Tapi tak dinafikan, anak murid saya tahun 97, tahun 90-an. 97 saya mula jadi cikgu. Memang dia orang kapa, dia orang declare dekat saya. Okay. Tapi saya akan bagi nasihat. Selalu ingat-ingatkan. Dan ada mereka berkawan daripada form 3 dan mereka dah berkahwin sekarang. Ada. Cuma kena jaga batasan. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Nora Fiza. Terima kasih. Kerana dah banyak sangat berkongsi ilmu, tips bagaimana untuk kita berkawan, menjaga batasan murid-murid sewaktu di alam persekolahan. Tak kisah di alam persekolahan sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Ingat kata kunci kita, jaga batasan. Okey, sekali lagi terima kasih cikgu. Dan terima kasih kepada murid-murid yang menonton rancangan Counseling di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum.